Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sihat wal afiah, nikmat sehat, iman dan Islam yang masih menetap di diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana kita nantikan syafaatnya beliau di hari kiamat, dan semoga dia termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahullahu taala, di dalam akhir tahun ini kita disunahkan untuk berpuasa, disunahkan untuk mengakhiri daripada akhir tahun ini dengan amal-amal yang baik, yang dimana diriwayatkan pada salah satu seorang ulama yang menyebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk meminum air susu sebagaimana tafa'ulan, supaya kita di tahun yang ke depan tetap dalam keadaan yang putih, yang bersih, yang bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan tersebut diamalkan oleh Abu Ya'sin Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatal abrar, yang mana beliau selalu membagikan kepada para santri-santrinya, dan waktunya itu adalah mulai dari ba'dal maghrib, setelah maghrib sampai akhir subuh. Yang mana tafa'ulan, apa yang dimaksud tafa'ulan? Tafa'ulan adalah kita itu meminta supaya amal kita seperti air susu tersebut yang putih dan bersih. Itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Kemudian para muslimin, saudara-saudaraku, amalan yang selanjutnya yaitu kita nanti membaca doa akhir tahun sebelum maghrib, dan juga kita membaca setelah maghrib yaitu membaca doa awal tahun. Kemudian kita disunahkan lagi pada tanggal 9 Muharram yaitu berpuasa dengan puasa Tasu'a, dilanjut dengan puasa 10 Muharram, yang mana 10 Muharram ini dikenal dengan hari 10 Asyura, yang mana banyak daripada faedahnya, yaitu diantaranya barang siapa yang berpuasa di bulan 10 Muharram maka seperti berpuasa 50 tahun. Dan kemudian pada hari itu juga kita disunahkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada para anak-anak yatim dan janda dan yang lain daripada orang yang membutuhkan. Apa daripada faedah kita bersedekah di bulan Asyura? Yaitu seperti kita bersedekah kepada semua daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita amalkan, dan semoga kita diberikan umur yang panjang sampai hari 10 Asyura dan lebih panjang lagi, sehingga kita bisa menambah daripada amal-amal ibadah, sehingga kita mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian 10 menit daripada info atau 10 menit daripada faedah kalam-kalam ulama, ucapan-ucapan ulama. Semoga kita bisa meneladani daripada umat-umat Nabi Muhammad dan para as-salafun as-salih. Akhirul kalam, wassalamualaikum.